أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبكنا أم الكتاب الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah dapat sama-sama kita menyambung kembali kuliah tafsir kita ini. Kita masih lagi membicarakan surah An-Nun ataupun surah Al-Qalam, ayat yang ke-17. Kitab kita ini muka surat 211. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha taifum min rabbika wahum naimun faasbahtaka sarim فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ ضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Antara intisari ayat yang kita baca masih lagi menyentuh tentang peristiwa peringatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab dari kalangan mereka sebagaimana yang telah dilakukan kepada ashabul jannah, pemilik kebun di Yaman yang sehingga ke hari ini masih lagi kekal tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kebun, satu kebun di Yaman yang merupakan cerita yang masyhur dari kalangan Quraisy sebagai peringatan buat mereka agar tidak mengulangi kezaliman, kesombongan dan juga sifat kedekut yang diwarisi kepada satu kumpulan dari kalangan anak-anak mereka yang akhirnya Allah Ta'ala binasakan ketika mereka sedang tidur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguniakan rizki ini, maka ada sebahagian daripadanya bukan milik kita. Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya mengeluarkan zakat, dan amalan ini bukan hanya sekadar di zaman Rasulullah SAW tapi juga amalan nabi-nabi yang terdahulu. Dan selepas daripada itu penyesalan mereka tidak memberi guna lagi kepada mereka. Dan peringatan yang sama
atas nikmat yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada penduduk Quraisy, dan jika sekiranya mereka melakukan, mengamalkan perbuatan yang sama, tidak mustahil Allah SWT menurunkan bala dan menarik segala nikmat yang diberikan buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qalam, Suratul Nun, ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu layasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa alaihim taifum min rabbika wa hum naimun fa asbahta kassarin. Yang bermaksud bahawa kami balakan mereka itu ahli Mekah dengan kemarau dan lapar, dengan doa Nabi, hingga makan bangkai seperti kami bala segala orang yang empunya kebun tamar. Ketika bersumpah tiga orang mereka itu sungguh nak potong ambil buahnya waktu subuh, supaya tiada ketahui oleh fakir miskin, maka tiada payah beri kepada mereka itu. Barang yang ada bapa mereka itu sedekah pada mereka itu, yakni dari kalangan miskin. Dan tiada istisna pengecualian pada sumpah mereka itu dengan insya Allah. Maka berkeliling atasnya kebun itu oleh api yang keliling daripada Tuhan engkau, dan mereka itu lena tidur sekalian, maka terbakar kebun malam itu. Maka berpagi-pagi kelihatan hitam jadi arang seperti kelam malam. Kata ulama, kebun ini di kampung nama Sarwang, dua persah 20 batu daripada Sana'a, Yaman. Adalah tuannya ada tiga anak yang dipanggil fakir miskin potong buah tamar itu. Ditinggal kepada mereka itu mana yang luruh jatuh dapat banyak kepada fukara. Maka tak tak kala mati dipusaka oleh tiga anaknya bakhil sekalian. Bersumpah mau potong waktu subuh, tiada mau beri kepada fukara, maka dibinasa Allah yang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Inna, bahawa sesungguhnya kami, balaunahum, kami akan bala mereka itu. Itu kadang-kadang orang ni salah faham mah. Balauna ni memang bala. Tapi sebenarnya istilah bala ni ujian maksudnya, ujian. Tapi orang Melayu ni kalau kita kata mu ni kena tipe bala dah, orang marah selalu, bang, meleting dia. Tapi kalau kita translate ke mu ni kena ujian Allah ni, sengih je. Tapi kalau sebut bala, dia marah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, Asyaddul bala al-anbiya. Asyad, syadid. Seberak-berak. Setebal-tebal. Serumit-rumit. Sepayuh-payuh bala ujian adalah para Nabi. Tak ada dah ujian yang berat pada Nabi. Asyadul bala, seberat-berat ujian Allah Ta'ala uji pada Nabi. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut bala. Jadi tak patut Allah Ta'ala turunkan bala itu bersama kebencian. Jadi itu sebagai ujian. Jadi balak ni, ujian ni ada dua. Satu ujian kesakitan. Ujian sakit, ujian miskin, ujian ditimpa bala bencana.
Yang kedua adalah ujian kesenangan. Kaya, berkuasa, sehat, segar. Ha, dia tak sedar tu pun bala. Sebagaimana Allah Ta'ala uji Fir'aun dengan kuasa. Uji Namrud dengan kuasa. Allah Ta'ala uji kekayaan kepada Qarun. Ha. Allah Ta'ala uji kebijaksanaan cerdik kepada Haman. Jadi mereka guna perkara tersebut untuk lawan Islam, lawan para Nabi, lawan Allah Ta'ala. Maka itu bala. Ha. Kadang-kadang para Nabi ni sakit, itu juga bala. Mana bala ni ujian, tetapi menambahkan iman mereka. Dia beristighfar, dia sedar, dia insaf. Jadi manusia ni kalau datang ujian, bagi mereka yang beriman akan tambah iman mereka. Nah. Tapi yang jenis kupur, mari ujian itu menambahkan kekufuran. Susah semua aku ni, sakit semua aku ni. Ha, sehingga dia kufur. Ha, Tuhan mana ni yang buat orang sakit ni? Ha, contohlah. Jadi perkataan-perkataan, perbuatan seperti itu menyebabkan dia tidak redha. Jadi menyebabkan membawa kepada kekufuran. Itu salah satu daripada ciri orang mukmin, redha. Ar-ridha bima qasama Allah takun agnan nas. Muredha setiap apa yang Tuhan bagi. Senang, kaya, miskin, comel, hidup, zuriat, tunai, ilmu, macam-macam Tuhan bagi ni, diterima, alhamdulillah, redha dengan apa yang ada. Takun agnan nas, mu jadi orang yang paling kaya. Tapi orang kaya tu tak cukup semua. Orang ni warna, dekio ni, warna yang dia kaya pada aku, warna yang boleh ke dia, warna ni. Dia tak ada cukup, tak ada redha. Ha, tu mana orang miskin. Orang miskin ni, tak ada cukup semua. Kadang-kadang orang ni body kaya tapi mata miskin. Mata miskin. Ha, dia pergi supermarket tu, dia nak beli belaka. Honi nak, honi nak, honi nak. Ha. Ha, jenis mata miskin. Kadang-kadang orang miskin tapi mata kaya. Eh, tak payahlah. Rumah kita ada dah, 2-3 butir. Dia akan nak duduk tu. Ha, tengok TV orang, suara ni. Ada rumah ada dah tu pun tak pasang-pasang gitu. Ha. Ni dia tengok jiran dia, ha, buat balik peti baru pula. Ha. Jadi mata miskin. Ha. Jom. Ha. Kita pergi usung peti opso lagi. Ha. Siapa kat rumah pecek hong kuat sangat, ping 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 ping. Jiran pun tengok. Oh, opso lagi peti dia. Oh ni pun, jom. Bang, lawang. Apa hak itu lelaki? Tok lelaki jaga ya. Ah, mana boleh hok peseng mata miskin. Jadi dalam setiap apa yang Tuhan kurniakan itu ujian, Tuhan uji kita. Sebab dunia ni makanul balak, tempat ujian. Ah, daripada situlah Allah Taala nak saring manusia siapa yang beriman. Siapa yang bertakwa, siapa yang kufur kepada Allah. Sebab itu apabila Tuhan beri kekayaan, bukan mana Tuhan sayang. Takut-takutnya beri macam beri ke Qarun. Ambil ni, ambil, ambil, ambil. Ha. Ha. Kata beri mecok, istilah kita kot beri mecok. Ambil kamu nak, ambil. Dia sehat, dia segar apa. Ada dokong mari Michael Mount dalam ambil nyawa ni. Tak sempat bertaubat. Okey. Jadi Allah Ta'ala uji mereka yang beriman ini panggil tribulasi. Ujian-ujian yang akan memantapkan iman mereka. Sebab memang perlu proses macam tu. Ha, besi tu dia bakar, dia lebur, dia katuk, akhir jadi pedang yang tajam. Ahasibanna su'an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah senang-senang kamu nak berdakwa, kami beriman, kami beriman, sedangkan kamu belum diuji dan dites. Jadi ujian itu akan memantapkan iman dia.
Bila mereka melihat musuh kepung keliling mereka, orang-orang munafik lari dah belaka tembora. Ha, itulah nak perang sangat. Mati kita. Habis saja kita. Tapi orang mukmin kata, "Haza ma wa'ada Allah wa rasul." Ha, ni lah Tuhan janji. Ha. Wasadaqallahu wa rasuluhu, benar sungguh janji Allah dan Rasul. Kalau berjuang untuk Islam, orang marah, orang kepung, orang apa? Ha. Amazarat illa imana wa taslima. Jadi yang bertambah pada diri mereka keimanan, taslima, menyerah diri kepada Allah. Ha, ini maknanya ujian yang mendatangkan manfaat. Kita sepak tunggu bala. Tapi kita kata lepas hari tu, astagfirullah. Ha, ingat Allah Ta'ala. Tuhan nak kifarah kita ni, aduh. Ha. Jangan apa sepak, nata tunggu, buta, senyak, mudak kaya. Ha, lebih. Ada benda gitu. Ha. Dia ajar kita sabar apa dan sebagainya. Jadi orang Melayu ni kalau kita sebut istilah bala, dia marah lalu. Ha. Ha. Sedangkan dia sebut, hadis Nabi tu sebut, asyadul balak, seberak-berak bala, seberak-berak ujian diberikan kepada para nabi. Lepas pada tu orang lemah sikit iman, orang kau lemah sikit iman. Sebab apa? Memantapkan iman mereka. Disebut dalam Quran, masatumul baksa iwadzarra iwazulzilu, akan dikenakan kepada mereka baksa, dorok, kemiskinan, kepayahan, tekanan, sakit, wazulzilu, digoncang, dikocok, tak luruh. Sehingga Rasulullah kata mereka-mereka yang terdahulu disikat daging mereka dengan sikat besi sehingga luruh daging daripada tulang, digergaji kepala mereka, terbelah, direbuh dalam periuk yang gelegok macam masyita. Apa yang mereka kata? Mata Nasrullah, bilalah Tuhan nak tolong. Tak kan? Jom mau lari ya, layang berjuang-berjuang lagu ni. Tak, mereka kata mata Nasrullah, mana apa, bilalah Tuhan nak tolong. Mereka sabar. Nabi kata mereka, ala inna Nasrullahi qarib, ketahuilah bahawa pertolongan Allah Ta'ala tu dekat. Dekat tu bukan esok, bertahun-tahun. Ha. Ha. Kalau zaman Nabi Nuh, bayangkanlah. Ha. 900 tahun. Allahu Akbar, sombongnya mereka. Ha. Hidup dalam perjuangan. Kita ni tak tahan, manja-manja. Ha. Tak tahan sombong. Ha. Tak boleh waisang sikit, lopak lalu. Tahu? Nak-nak kita dengan Islam, dengan perjuangan Islam, memang dah. Orang tekan, orang tindah, orang apa. Boleh mana tahan sobor kita. Dia kalau kita letak bukan kerana Allah, lari ya. Kalau kita letak kerana benda, tak boleh benda, lari ya. Kalau kita letak nak sehat, mari sakit, lari ya. Kalau kita letak nak kaya, jatuh kau miskin, lari ya. Bukan koma-koma lari tu. Kita tengok macam Korum, penulis wahyu Nabi Musa, sepupu lagi. Bani Israel lari ikut ke Perang, sebab kaya, senang, jawatan, pakak. Tapi orang lain istiqomah, tahan, sobor. Rasulullah kata umat aku ni boleh sobor. Kita tangguhkan kunia tu via akhirat, via akhirat. Dunia ni tak apa, sombong dia sombong. Jadi Allah Ta'ala juga memberi ujian ni sebagai peringatan. Jadi kekadang bala ni mendatangkan orang panggil kebaikan, yakni menambahkan iman takwa. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, orang fasik, datang bala Allah SWT ini, dia akan mendatangkan kekufuran. Kau sombong, kau kufur, tak mau taubat, kerah kau. Akhir dia akan jadi bala. Bala yang orang panggil merosokkan.
Jadi Allah Ta'ala sebut sini, inna balaunahum. Sesungguhnya kami uji mereka itu. Kama balauna ashabal jannah. Sebagaimana kami telah menguji ashab, ashabul jannah, iaitu pemilik penghuni kebun. Dalam Al-Quran ni dia ada berapa tek bak ashab. Ada 20 lebih ashab. Ashabul Yasin, ashabul Ukhdud, ashabul dia panggil apa, ashabul Antakiyah tu, ataupun dikenali juga ashabul Yasin lah. Ashab ni mana kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman. Ashabul Yami, ashabul Maimanah. Sini dia sebut ashabul Jannah. Pemilik kebun. Siapa pemilik kebun ini? Di mana pemilik kebun ini disebut dalam sebab nuzul, ada satu tempat di Yaman. Lebih kurang 20 km lebih daripada bandar Sana'a. Biasa kalau orang pergi melancong dulu apa sebagainya, orang akan pergi ke sini. Dinamakan kebun terbakar. Jadi arang hitam gitu. Lebih kurang 4 hektar. 10 hektar lah. Jadi hitam kawasan tu setopok. Asalnya merupakan satu kebun seorang tua yang soleh. Setiap kali nak kutip buah harvest, dia pun panggil orang miskin ni, mau pajak. Jadi sebahagian tu diwing ngopoh miskin, hok buah-buah luruh tu ambil kemulah. Dan dia beri zakat. Faktu haqqahu yauma hasadih. Maka berikanlah haknya pada hari tuayan, pada hari menuai. Jadi ikut Imam Syafi'i, ayat ini menggambarkan wajib zakat setiap biji ring yang ditanam, yang merupakan biji ring, yakni makanan asasi seseorang ataupun manusia itu. Kalau kita ni beras, kita makan beras, maka beras padi itu merupakan makanan asasi kita, maka kita kena bayar zakat. Waktu haqqahu yauma hasadih, apabila kita tuai, kita kena bayar zakat. Apabila sampai nisab dia, sampai kadar dia 40 gatang Baghdad, maka dia kena bayar zakat. Dia tak ada haul, tak ada kita orang setahun. Zakat mah perak dia ada tahun setahun. Jadi zakat biji ring ni, kalau kita tanam 6 bulan tubik hasil, maka ketika kita kutik tu, bulan yang kenang tu keluar zakat lah. Kalau kita tanam padi 2 kali setahun, dulu orang tanam padi sekali setahun, padi tugal. Jadi masa kutik tu bayar zakat. Kalau cukup nisab, kalau tak cukup, sikit je, tak payah bayar. Kalau dia guna air, pakai jentera mesin, seduk air, pang air, apa sebagainya, dia potong pulak separuh. Kalau pakai air hujan sepenuh, dia kena bayar penuh. Kalau dia buat 3 kali setahun, 3 kali lah bayar zakat. Sebegitu orang Kedah, orang Kelantan dulu, bila time musim tu padi, ngetang padi, dia pergi panggil budak-budak pondok ni, pelajar-pelajar pondok. Pergi. Jadi diwi zakat ke budak pondok tu selalu. Jadi budak-budak ni makan beras tu ada semualah. Dua mah menolong pelajar-pelajar ngaji ni untuk meneruskan pengajian dia. Paling kurang dia ada dah beras. Setahun ada si panah berah. Yang kedua, otomatik dia bayar zakat. Ada budak-budak ni pergi tolong ketang lah. Zaman learning kau nak tolong ketang, mampu mu.
Malah. Beli hok siap ada berah harta debit berbabik. Tu pun dok ngaji kau, tidur dia retuh wak tai mata. Bunyi dok pondok 10 tahun tapi dah wak tai mata macam orang pergi Mekah. Duduk Mekah, ngaji Mekah 10 tahun. Ngaji dok jahit pioh, jual pioh, jual batu mata. Engau berpuluh-puluh tahun dok ngaji mana? Kalau sambil-sambil ngaji, sambil-sambil ngaji boleh tahan kok, sepatut gitulah. Jadi ada pendapatan dia. Sama kok ni. Jadi tuang dia ni panggil orang miskin panjak. Beri. Sebab itu ikut Imam Syafi'i dia tak kena bayar zakat gaji, tak kena. Imam Hanafi apa sebagainya dia kena lah. Dia sandarkan kepada mas. Jadi learning, kalau kita nak bayar zakat, kena bayar juga income tax. Pada bayar income tax yang masuk ke negara, tak tahu jadi wang yang disatukan, baik kita bayar zakat. Masuk kepada majlis agama dan sebagainya, maka dia bahagi alihkan kepada asnah-asnah dia. Lebih baik kita bayar zakat. Sebab undang-undang Malaysia ni, siapa-siapa bayar zakat, maka dia boleh potong daripada income tax dia. Jadi kadar daripada income tax tu lebih tinggi daripada zakat. Zakat ni 2.5% saja, income tax lebih besar. Jadi tak apalah niat, jadi boleh pahala sedekah. Jadi dia setiap tahu dia pun cabut. Jadi kalau dulu mereka bayar waktu hakahu yaum hasad, maka ambillah hak dia pada hari tuayang. Jadi mereka ni sandarkan tahan gaji itu sebagai tuayang. Dia pun cabut situ. Jadi ikut Imam Syafi'i tak kena. Pokok buah-buah lain tak kena juga. Sebab itu tuan gua aja drama limbung lu siapa perang di perang kacung pada kacung. Sebab masa tu beritih apa dia ambil cuka terhadap cuka peta, cuka jering apa. Jadi buah-buah tu tak perlu cuka kecuali perniagaan dia nega. Dia rupo kutu apa duku atau maka dia kena bayar cuka perniagaan ataupun dia duit tu dia simpan sampai setahun maka dia kena bayar lah. Sebagai berdasarkan mas dan perak 2.5% sahaja, bukan 25%, 2.5% sahaja. Kalau 100 RM2 setengah je tu pun bukan gilepo tarangi ya Allah Ta'ala beri kepada asnah pakai miskin Ibnu Sabir mu'allafa fi qulubihim, ada asnah-asnah golongan-golongan yang berhak. Jadi bila ayah dia ni mati, mewariskan kebun dia kepada anak-anak dia. Setengah riwayat kata ada 3 orang anak dia. Kata 2 orang je hodok molek, seorang okey. Jadi siapa gelera anak dia ni, dia kalang ni tambuh. Orang panggil tambuh wui ke orang miskin. Jadi dia kata kita pergi kutik waktu subuh. Pagi lagi tu kita pergi kutik tu. Jadi orang miskin orang biasa pergi tengok, padok dah bro. Dia buat elak untuk tak memberi kepada orang miskin. Jadi dia bicam-bicam suara ni, malam tu dia tidur, pagi esok tu orang-orang dia nak pergi kutik lah. Tengok kebun habis hangu habis dah. Jadi macam ke orang panggil orang batu hitam. Jadi macam ke batu biji. Kau tengok toko-toko hitam habis kawasan tu. Kawasan tu je setapak. Lebih kurang 5 hektar. Kawasan tu saja. Tu Allah SWT hukum mereka. Setengah riwayat kata, hak dua beradik ni je kena. Hak seorang lagi tu, hak sokong, hak ayah dia buat molek kebun. Jadi boleh tengok selalu Allah SWT dululah. Allah Ta'ala turun bala, lekung lalu. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW ini, jarang-jarang tau.
Kalau turun pun sebagai peringatan. Tsunami, ribut, banjir, utuh bangunan. Dulu gong abih. Macam kau ak kau samu. Macam kau Nabi Lut, gong abih keturunan. Tak ada zuriat tu. Jadi Rasulullah doa supaya Mak Muhammad ni dok turun bala sampai habis keturunan macam tu. Dari akhirat kelak akan dihukum berdasarkan amal masing-masing. Jadi itu yang disebut ashabal jannah, tuan pemilik kebun. Kenapa? Kerana kedekut. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mana dari kalangan mereka aqsamu, bersumpah, qasam. Telah bersumpah untuk memetik hasil daripada kebun dia musbihin, berpagi-pagi. Subuh. Subuh ni gelap pagi lagi. Orang Arab ni ada dia waktu dia bang. Pas subuh tu adalah rehat dulu. Nak musim sejuk apa sebagainya, tengah hari baru keluar. Setengah musim tu musim panas, dok terubik teru. Biasanya musim panas lah musim orang ambil buah ni. Jadi orang-orang Arab ni musim panas ni dok keluar rumah tengah hari. Bila dia keluar petang baru keluar, sampai tengah malam. Jadi waktu tengah hari itu merupakan waktu yang panas terik lah mereka tidur. Jadi mereka buat perancangan, anak-anak mereka ni, mereka bersumpah, kita pagi lagi esok, kita pergi kutik habis. Jadi orang miskin tak tahu lagi. Wala yastasnun, tidak ada pengecualian. Lama kata sini dok sebut insya-Allah. Macam apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pernah sekali nak menggilirkan isterinya untuk dapat anak untuk berjuang sabilillah, tapi dok kata insya-Allah. Dok jadi. Jadi kita dianjurkan supaya sentiasa menyebut insya-Allah. Istisna. Ada sebut insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Orang Melayu ni kadang-kadang dia bila dia janji dia tambah tunai baru dia kata insya-Allah. Tengoklah, insya-Allah lah. Bukan sedap confirm mana tu. Kalau dia kata mana? Beres. Confirm. Tak ada insya-Allah. Dia nak pergi lah. Jadi bila orang tunggu esok apa? Aku kabur dah kan insya-Allah. Jadi dia buat taik ke insya-Allah. Tak boleh lah. Insya-Allah ni mana kita janji sungguh lah tu. Kita pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kecuali takdir Allah SWT sebalik. Ni kita guling tak mau pergi dah, sebut je insya-Allah. Tapi kalau kita nak pergi sungguh, dah sebut pun insya-Allah. Confirm. Beres. Batafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum na'imun. Maka ketika mana mereka sedang tidur, wa hum na'imun. Ketika mana mereka tidur pada malam itu, fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbi. Tawah-tawah ni tawaf keliling lah. Jadi Allah Taala turunkan api daripada Allah Taala yang melekongi kebun dia, membakar seluruh kebun dia pada malam itu. Dia tak sedar, tidur sedar angat. Fa asbahta, maka berpagi-pagi. Bila mereka pergi gelak dah bincang dah ni, nak pergi kutip pagi ni, Pak Asbah tak berpagi-pagi. Dia pergi itu kasarim. Jadi hitam hangu habis. Jadi arang. Betul je Pak Allah Ta'ala.
za arada aqulu kulli syai'an yaqulu kun fayakun. Dia kata kun jadi bi. Allah Taala nak anguhkan sebuti bumi ni lagi mudah. Bapa hektar tu kok kecil ya mah. Ha. Pulak tu zaman tu mana ada bomba-bomba. Hanguh-hanguh dah lah. Ha, dia cakap nak cuah dah kebun gini. Jadi Allah Ta'ala ni boleh datangkan bala. Boleh datangkan ujian. Boleh datangkan hukuman. Sekelip mata. Seorang tu nak ngaji mah. Daripada UPSR. PT3. Masuk SPM. STPM. Ambil diploma. Ambil bachelor ijazah pertama, master, PhD. Lama ni masa, 20 tahun. Habis PT banyak mana. Sudah grad balik ke kampung, jatuh wonyo, jatuh pala lekung. Habis halu. Jadi bengong gitu. Tak ada benda dah. Ha. Mana tu anak terik sebetul je. No. Learning dah buahnya, dia main tengah jalan. Ha, lekong sekali. Pergi hospital belah kepala, tubik kepala tu. Ha. Pendarahan dalam kepala dia panggil. Tak tahu. Ha. Kadang-kadang ambil masa lama. Kita rajin kok pergi ziarah-ziarah, kadang-kadang cakap ilmu macam kapal terbang dok landing. Ha. Kadang-kadang dia okey ke bawah, minta maaf dah. Saya ni kaki kau cakap babah ke? Dia, oh ya, awal-awal. Ha, tak apa-apa. Cakap babah tak lain. Oh, kata gini. Eh. Ha, tapi lama okey lah. Wayar dia tu putus ke guana tak tahu. Ha. Ha, dah orang zaman kita ni mutu belanggur. Kam belanggur. Dia tak pala. Tapi kelaidah pun tak pakar apa. Tak lekung sikit je. Jatuh. Allah Ta'ala boleh terik bila-bila masa. Nak boleh jadi kepandai besar tu payuh tu. Nak boleh kekaya. Cari kerja siang malam, bau ke gudang. Peh. Masuk api, habis, kilang, licin. Ni ropok dorang. Macam-macam lah. Allah Ta'ala boleh uji berbagai. Tapi bagi mereka yang beriman, biasa je dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dua beranak selas pinggang, tak ada benda. Semua ni Allah Ta'ala beri. Pitah-pitah dia nak ambil balik. Oh, balik ke dia, tak ada masalah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan pahala daripada kesabaran. Ha, tu, walaupun Tuhan beri ujian balik ke dia, dia telah memberi kebaikan buat. Rasulullah kata dalam satu hadis, dia kata, ajib, aku heran sungguh orang mukmin ni. Pelik sungguh orang mukmin ni. Allah Ta'ala beri nikmat, dia sabar, dia syukur, alhamdulillah, Tuhan beri pahala. Allah Ta'ala beri ujian, dia sabar, Tuhan beri pula pahala. Boleh pahala semua. Tapi orang kafir, bila beri nikmat, dia kupur. Oh, cerdik aku ni, kalau orang lain tak boleh. Bijak aku ni, pandai aku ni. Bila pak Tuhan terik, dia kupur pula. Ia maruh, ia maki Allah Ta'ala apa dan sebagainya. Ha, jadi orang beruntung, orang mukmin ni. Ha, beri kelebihan pun dia syukur. Ha, beri ujian pun dia sabar. Maksudnya yang penting boleh pahala sama. Akhirat kelak ni, kita ni nak menega akhirat kelak dengan pahala. Atas dunia ni kita bermuamalah dengan duit. Malaysia ni dia panggil ringgit. Indonesia panggil rupiah. Amerika dia panggil dolar. England dia panggil pound. Jadi hari akhirat kelak kita nak pergi negeri akhirat kelak ni, muamalah dia dosa pahala. Dunia ni orang tak cara kita kan buat ni boleh pahala. Ah, tak apa lah. Jangan buat ni dosa, tak apa lah. Tapi akhirat kelak dosa pahala tu kita bawa. Macam cash lah, nak bayar ni. Ha, dia berdasarkan dosa pahala. Jadi orang mukmin ni beruntung. Ha, boleh pahala semua dia kata. Jadi
fa asbahat kasarim. Fa asbahat kasarim. Maka berpagi-pagi bila mereka pergi, tengok habis jadi hitam batu belaka. Jadi kalau ketulang kita boleh pergi ke Sana'a, boleh pergi ziarah tengok. Dan sampai tempat-tempat seperti itu, kita disuruh supaya beristighfar. Dan juga berdoa kepada Allah. Jangan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Ini orang yang telah menzalimkan diri mereka sendiri. Sebagai peringatan, sebagai iktibar kepada kita. Patana dau musbihin, dan salim panggil memanggil dari kalangan mereka di waktu subuh. Panggil berlari dah. Abang, ni panggil abang, ni panggil ni abi dah kebun kita. Masa malam bisik bincang-bincang senyap je buat perancangan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan senyap-senyap. Adik-beradik ni nak pergi kutik pagi-pagi. Tak boleh dengar kau orang. Tapi bila tengok habis terbakar, barulah habis bangun. Wah panggil. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Pantalaku wahum yatakhafatu. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallu. Yang bermaksud bahawa berpagi-pagi oleh kamu atas taman kebun kamu itu, jika ada kamu ingin potong, potong ni kutik hasil, maka berjalan mereka itu pergi ke kebun, dan mereka itu bermuafakat bahawa tiada masuk akan dia kebun itu hari ini atas kamu seorang miskin. Dan berpagi-pagi mereka itu pergi ke kebun atas kosak untuk teguh miskin daripada kuasa sekalian pada zon mereka itu. Maka tak takala lihat mereka itu akan dia terbakar, kata mereka itu bahawasanya kami ini sesak. Sekalian bukan kebun di sini, maka tak takala yakin mereka itu yang hitam terbakar kebun mereka itu. Lalu kata mereka itu, tetapi kita sekalian ini diharam buah-buah kebun ini dengan terbakar, sebab kita haram orang miskin daripada bal nahnu mahrumun. Kerana kita telah mengharamkan, maka kita diharamkan. Betul Ta'ala berfirman, anigdu ala harsikum. Jadi berpagi-pagi kodak ala harsikum, mereka pergi ke kebun-kebun mereka. Dah panggil bincang ni, mereka pergi ke kebun mereka berpagi-pagi. In kuntum sarimin, dengan hasrat tujuan matlamat mereka untuk kutik hasil. Pantolaku, maka mereka berangkatlah. Wahum yatakhafatun, dan mereka masih lagi berpegang, bertegas, berpakat. Jangan we walaupun seorang orang miskin. Bicara dalam perjalanan dia ni. Alla yadkhulannaha al-yaw alaikum miskin. Jangan bagi masuk dalam kebun kita ni hari ni walaupun seorang miskin. Pakat sungguh dia ni. Dan waghadaw ala hardin qadirin, dan berpagi-pagi mereka itu pergi ke kebun atas tujuan tersebut. Tapi bila mereka sampai ke kebun mereka, palamma ra'auha, ketika mana mereka melihat kebun mereka, mula-mula dia kata, salah ni mau kebun orang ni.
Cek-cek memang kebong dia. Ha, dah cakap gainih mata lah. Ha? 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 Akhir mereka kata benda. Qalu inna ladallum. Hai, kita ni saloh ni kamu. Ha, ma. Kebong orang ni. Ha. Sesak kita ni. Tak kena jalan ni. Nak buat seronok-seronok ke hati perut dia. Tapi bal nahnu mahrum. Bahkan kami yang mengharangkan. Hari ini Allah Ta'ala harangkan ke atas kita. Jadi manusia ni kadang-kadang dia sok suka gitu. Kaki mati pun kita kok. Eh, mana kita ni? Eh, mana kita ni? Ha, jadi jiran dalam kubur tu kabur kita. Weh, weh. Alam barzah roh ni. Allah mati roh. Ha. Wai tuan ku perinduklah semula. Amin nak tobak roh. Kami nak buat pahala roh. Ha. Kami nak sedekah roh. Asaddaqu aku minas salihin. Kami nak buat amal soleh roh. Kami nak sedekah roh. Atas dunia kita mitok je buat doa layang. Ha. Ha. Bila dia terkejut rupa dia mati roh. Macam orang berlanggar kau. Orang atur dia hospital. Dia tengah hamba dah ingat benda gitu. Ha? Dia pun tengok, mati dah, mati dah. Ha? Mati dah. Ha? Ha? Dia celik mata tengok kipah. Tak ada kipah angin dalam kubur dia kata, ada lagi. Ha? Kalau tengok Messi. Eh, ni, ada dalam kubur ke ni? Ha? Ha? Jadi mereka orang mati pun gitu juga. Sebab apa? Sebab mereka tak sangka adanya hari kehidupan semula. Mereka ingat bila mati, mati lah. Ha. Jadi tanah habis lah. Ha? Dia ingat orang kapi. Kata mati-mati lah. Tak ada benda. Ha. Tapi Nabi mari beritahu. Islam mengajarkan bahawa bila kita mati itu hidup semula. Perjalanan daripada perjalanan akhirat. Daripada alam roh kepada alam perut ibu. Daripada alam perut ibu kita terubik beranak mari alam dunia ni. Ha, ni baru tingkat ketiga. Kali habis mati sini masuk terubik pulak alam barzah. Ha, lepas alam barzah di pulak padang mahsyar. Lepas masa mizan. Lepas mizan sirat. Niti jambatan. Ha, lepas pada tu baru surga ataupun neraka. Kholidina piha abadah. Baru kekal. Di dalamnya buat selama-lama. Jadi dah hilang kita ni. Dalam perjalanan. Jumpa semula pula. Semua kita ni akan berjumpa semula. Di hari akhirat pula. Jadi bila kita berkawan ni, dunia kita berkawan, tolong-menolong, akhirat pun macam tu. Ha. Allah Ta'ala himpunkan kawan-kawan dia. Sembang lah. Dalam surga. Makan, minum, jumpa dengan kawan-kawan dia, sembang. Ha. Jadi dalam ramah-ramah tu, kalau kawan dia tak ada, dia akan mengawal tuanku, kawan kami seorang lagi. Dok seronok kami ni seorang lagi kawan. Ha. Allah Ta'ala tengok kata cegi tengok dalam neraka takut ada denu. Ha, rupa ada situ mereka bersyafaat. Terik mereka. Orang yang mati syahid boleh bersyafaat kepada 70 sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan, anak-anak, waris-waris dia apa sebagainya. Keluarga. Wahai Tuhan aku, anak aku seorang lagi ni. Ha, anak boleh heret mak dia dalam masuk surga macam lah. Ha, ada boleh beri syafaat. Nabi boleh beri syafaat. Orang soleh boleh beri syafaat. Ha. Orang mati syahid boleh beri syafaat. Hafiz Al-Quran, orang ngapa Quran boleh beri syafaat. Jadi kita kawang lah golongan-golongan ni. Kita kawang dengan mak repik, jangan kita. Ha. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang boleh beri syafaat, dapatlah.
syafaat di hari akhirat kelak. Man la yu'min bisyafaati la yashfa. Nabi kata siapa-siapa yang tak percaya, tak beriman ke syafaat aku, tak boleh beri syafaat, tak ada syafaat. Syafaat-syafaat ni bukan hak untuk dia buat putusan. Syafaat-syafaat ni recommendation saja. Tolong recommend. Berdasarkan firman Allah, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Kita baca ayat kursi semua. Siapa yang boleh beri syafaat? Tak ada. Illa biizni, mereka dengan izin Allah SWT. Jadi orang kata ni umat aku ni, ni umat aku ni. Allah Taala beri syafaat. Ada hak tak boleh syafaat. Mereka orang kata ni umat aku ni. Mereka kata mudak tahu eh Muhammad. Lepas mu mati apa yang mereka buat? Maknanya dia beriman kemu ya depanmu je. Lepas mati dah ikut setabuk. Jadi kita ni kena beramal sampai habis umur kita. Jangan kediam-kediam dekat-dekat tu jadi kupu. Ni zaman kita ni zaman bahaya. Pagi Islam, petang kapi. Petang-petang Islam, pagi-pagi kapi. Manusia ni macam-macam. Dan dosa dia berpanjang-panjangan. Dulu dekat-dekat je, dan ni zaman orang Facebook, dunia alam maya ni, satu dosa dia buat berpanjang-panjangan. Sampai ke ufuk. Fitnah yang dia buat sampai ke ufuk dunia. Jadi nak terik tau. Ada sekali tu seorang tu buat dosa kepada individu itu. Seorang syekh, dia buat fitnah kepada seorang syekh. Kemudian satu hari dia bertaubat. Dia pergi jumpa syekh ni, dia nak taubat. Dia kata, aku minta maaf lah, aku buat fitnah kepada kamu. Dia kata, boleh. Pagi esok, mau ambil bulu ayam, tahu bulu ayam? Awaknya puhau. Jadi bulu ayam duduk tu. Mau cabut. Mau cabut bulu ayam tu, mau atur daripada rumahmu sampai sini, cabut, cabut. Dia pun buatlah, cabut, 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 cabut. Sampai ke rumah syekh. Bila sampai ke rumah syekh tu kata, mau balik kutik semula. Kawan ni kata, apa hal pulak tak syekh ni? Dah lah suruh cari, lepas tu suruh cabut, lepas tu suruh kutik pulak. Dia kutik lah. Dia kutik, kutik, kutik. Wagi semula mau syekh tu. Adalah sikit macam ni. Dia kata, dah berapa sikit? Mau kutik belakang tau. Payah syekh tu. Dia terbang rangi, wak lari rangi habis, tiup rangi terbang, bulu ayam, pahwana tak tahu. Hak ni je dah kutik semula. Syekh tu kata gitu lah, mau fitnah kat aku. Orang ni bawa mulut, orang ni bawa mulut, orang ni bawa Facebook, orang ni mengata kau tau. Mau nak minta maaf ke mana? Aku maaf lah. Tapi dosa tu dah berkembang tau. Gitu lah umpama. Payah zaman kita ni mah. Itulah perumpamaan yang dia buat oleh syekh tersebut tentang dosa yang merebak. Zaman kita, zaman dulu, orang pada pasir, orang pun tak ada, tak jumpa telefon, tak ada handphone, tak ada. Lenepak hari ni tu, anak kita duduk Amerika, duduk Rusia, duduk mana tahu belakang tu, seluruh dunia. Nak terik balik tau. Payah. Betul dulu, kalau orang puang, ia mendedahkan aurat, kampung dia tu je. Hari ni dia dedah aurat, pakai skirt, pakai apa, dia ubah dalam Facebook dia. Seluruh dunia tengok, nak terik warna. Dia nak taubat warna zaman le ni. Seluruh dunia, orang ni pulak, sebar pulak, share pulak, share, 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 share. Itulah perumpama syekh tu sebut, macam nak kutip bulu, apa panggil bulu ayam, nak collect semula, nak kutik semula dah.
boleh banyak mana sangat. Ha, itu gambaran kita di akhir zaman seperti ini. Banahnu mahrumun, bahkan kitalah yang telah diharamkan. Sebab kita mengharamkan orang miskin, Allah Ta'ala haramkan kita pula atasnya. Itu kalau amal-amal ni amal berterusan. Kita orang dulu tu, orang dulu dia buat galis laga. Orang musafir, singgah apa boleh pahala dia. Kadang-kadang dia buat kebun. Ha. Pernah berlaku zaman Rasulullah, sahabat mengaduha kepada Rasulullah, dia buat kebun, dia makan oleh binatang. Kelalawa mari, burung mari makan apa. Ha. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, setiap apa yang dimakan oleh binatang itu jadi pahala sedekah. Sampai kita mati pun. Ha. Durian apa, dah tua dah. Air binatang makan apa, tak apa. Betul dia kata, kalau kita tengok dunia, orang tua dulu kata dah. Ha, kita tengok langit merekoh, nak kiamat dah. Benih ada dalam tangan, tanang tu. Apa, boleh pahala dah. Kadang-kadang kalau dia nak tanam berpuluh-puluh tahun lah, boleh hasil. Dia tua dah, tak ada cang dah. Kenapa dia kata, biarlah untuk anak cucu. Ada menata-menata makan, boleh pahala. Ha. Ha. Kita sama kediaman ni, kita nak tebang belaka. Ha. Orang dulu. Untuk pahala yang berterusan. Amal soleh. Ha. Yang mengalir pahala berterusan. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbana inna kunna zalimin. Telah berkata oleh saudara yang tengah mereka itu yang baik akal fikiran dan nafsu, tidakkah aku kata bagi kamu, jangan tegah daripada hadir miskin sedekah buah tamar seperti yang bapa kita perbuat dahulu itu. Apa kerana kamu tiada minta ampun akan Allah daripada jahat niat kamu atau taubat kepadanya. Lalu kata mereka itu, bahawa Maha Suci Allah Tuhan kami, bahawasanya adalah kami zalim sekalian dengan tegah hak fukara zakat itu. Qala awsatuhu, berkatalah salah seorang daripada mereka, hak tengah. Maknanya ada abang, ada adik. Dia tiga orang. Setengah riwayat dah bagi saka dah ni, hak adik ni dah buat macam tu, hak seorang tu. Jadi hak dua orang tu buat habis terbakar belaka dua kebun dia. Tapi hak dia ni masih lagi dipelihara oleh Allah SWT sebab niat dia. Lalu dia kata, alam akul lakum, tidakkah aku pernah royak dah, jangan buat lagu tu. Ayuh buat molek dah, tinggal kita. Pita-pita mu buat jahat lagu tu. Ha, laula tusabbihun. Ha, kalaulah mu dak bertasbih, ingat kepada Allah, taubat, maka rugilah kamu. Lalu mereka berkata, subhana rabbana inna kunna zalimin. Ha, jadi zikir-zikir ni yang lebih afdal apa yang disebut dalam Quran. Lapah-lapah taubat. Ha. Yang disebut oleh Nabi Allah Adam AS ketika dikeluarkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayat-ayat Quran belaka. Tak pada nak amar dah kita. Ha, kita duk sibuk cari orang lain. Ha. Ha, doa yang disebut oleh Nabi apa, ya Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Masuk ni doa yang pemilik kebun ni. Walaupun benda tu dah berlaku, paling kurang dia bertaubat kepada Allah. Ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada mereka. Mereka berkata, subhana rabbana, wahai Tuhanku, Maha Suci Allah, inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami telah termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Tak jadi kudi kata buat Allah Ta'ala buat kebun lima naika gitu mah. Tapi yang penting dia bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Ada hikmah
di sebalik kebinasaan yang Tuhan timpakan itu. Sebab taubat mereka itu lebih besar daripada kebung mereka. Apa guna kalau ada kebung berterusan tapi akhirat masuk neraka? Tapi dengan Tuhan ambil kebung tersebut, menyebabkan mereka bertaubat, beristighfar, memohon keampunan, Allah Ta'ala ampun dosa mereka, itu lebih baik. Jadi setiap ujian Allah, setiap balik Allah SWT ni, ada hikmah di sebalik itu. Jadi kita ni nak suruh ikut kita belaka. Malah kita ada anak, acum boleh biar kita mati dulu, bawa anak mati. Acum boleh jangan mati-mati kita seorang, orang lain matilah. Mana boleh lagu tu. Kita ni jangan sakit-sakit semua. Dah doktor tak ada kerjaan dia. Jadi semua ni Allah Ta'ala atur dah. Setiap perkara yang berlaku ada hikmah yang besar di sebalik ni. Yang penting sabar dan bersyukur kepada Allah, dan kita mengetahui, meyakini apa yang dilakukan itu ada yang menentukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bab makna iman dan Islam. Dan demikian lagi, mengerjakan to'ak dengan segala anggota itu dinamakan taslim. Surat 35. Maka adalah yakni Islam itu pada lurah am daripada iman, dan iman itu khas. Jadi Islam ni lebih umum, iman itu lebih khusus. Jadi taslim, taslim ni mana menyerah diri. Aslim, taslam. Mu masuk Islam, mengucap dua kali mu syahadah, mu selamat. Asal dia perkataan Islam ni mana selamat. Dan juga mana menyerah diri. Menyerah diri ni serah diri kita ni kepada apa yang diperintah oleh Allah. Sebagai orang yang mukallaf. Kenapa mukallaf? Orang yang menerima beban, yang ada cukup syarat. Jadi kalau gila, dok mukallah dia panggil. Kanak-kanak dok mukallah. Mukallah ni orang yang mampu, cukup syarat menerima beban. Beban apa? Beban taklif. Yang diperintahkan oleh Allah SWT. Halal, haram, apa dan sebagainya. Jadi bila kita ikut serah diri kita, anggota kita ni pada apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah dinamakan Muslim. Orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Surrender. Kita serah diri. Bila kita kena igat, orang tu kaigat kata, serah diri, serah diri. Tangan atas pala, tangan atas pala. Duduk, duduk. Nerak, nerak. Ikut orang yang suruh lah. Apa, dah kita serah diri. Jadi bila kita menyerah diri kepada Allah, Allah Ta'ala kata semayang, semayang. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Oh ni halal, makan. Oh ni haram, tak makan. Maksud gitulah. Adik kita Islam, tanya mu agama apa? Islam. Dah ni kau nak dua pendek petalak tu tu. Jelai musak-musak, pakar tatu, rata, gelang apa, muka kamah. Ni kau nak kamu ni, mu ikut agama siapa? Rambut cetong 4 segi ni mari di mana? Macam-macam. Zaman ni zaman keruk pula eh. Pak urak. Belah-belah hok Nabi larang hok tu dia buat. Orang kata kawan zaman. Jadi dia buat tu dah ikut apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Sebab mungkin dia rasa body ni body dia. Dok kita pinjam saja. Ni milik Allah. Jadi kita kena ikut apa yang diperintah oleh Allah. Syarat Allah Ta'ala buat. Ni body, ni ambil body. Ni ambil bini mu. Ni ambil harta mu. Ni ambil nyawa mu. Ni ambil anak mu. Apakah? Akhirat keluar aku nak kira mula. Ini semua pinjaman belaka. Bila pinjam, kecuali kita buat diri kita ni. Tapi Allah Ta'ala yang menjadi, yang mencipta, beri kepada kita. Jadi kita akan dipersoalkan di hari akhirat keluar.
Jadi itu makna Islam gitu. Dan adalah iman itu satu juzuk daripada Islam. Yang terlebih mulia dan tiap-tiap tasdik itu taslim. Dan tiada tiap-tiap taslim itu tasdik. Sebab dia kata al-iman laisa bitamani wala bitahalli walakin tasdiqu bil qalb wa taqriru bil lisan wal amal bil jawari. Iman itu bukan sekadar khoya pengakuan, tapi membenarkan di lidah, amal pada anggota, juga membenarkan di dalam hati seseorang. Jadi Islam ni dia ngucap dia kalimah syahadah Islam, tapi tak mesti dia beriman. Macam kita sebut tadi, ahsibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu. Mereka belum diuji, belum diteh, mereka kata kami beriman, kami beriman. Sebab mereka ni nak zakat. Bila Rasulullah kumpul ada zakat, mereka kata Muhammad bagi kami retek, kami beriman dah. Jadi mereka ni ngucap dua kalimah syahadah kerana nak zakat. Mereka, tapi mereka kata kami beriman. Eh, beriman di mana? Baru masuk Islam kata kami ni baru Islam. Sebab walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman tu tak masuk lagi dalam hati perutmu. Jadi ngucap pun le ni boleh sebut. Kalau Cina wakat apel baca Fatihah biasa je. Dia terkejut sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sama. Tapi jadi percakapan dia lah. Idak kategorikan dia tu Islam. Islam ni dengan kosak dia, dengan kendok dia, dengan paham dia, dengan pilih dia. Dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru masuk Islam. Jadi dengan beramal segala ni, anggota fizikal spiritual, baru naik iman. Dan iman tu bukan semua duduk situ. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman tu ada tahi pasang, ada tahi suhu. Naik suhu. Jadi kalau kita buat amal, buat soleh, naik. Lama tu, kita buat dosa apa, dia jadi naik pasang suhu. Jadi kita kena beramal berterusan. Jadi ini istilah lah. Dan iman yakni sah kita katakan tiap-tiap orang mukmin itu Islam, dan tiada lazim daripada orang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil yang sepenuh. Jadi setiap orang mukmin itu Muslim, tak mesti Muslim itu mukmin. Dan dia banyak pekat lagi bang. Muslim, mukmin, muhsinin, muttaqin. Ada banyak perekat-perekat ni. Muhibbin. Jadi kita kena dua perkara. Satu, mengeluarkan segala sifat-sifat mazmumah yang tercela, perkara-perkara haram. Lepas tu, ubuh dalam diri kita ni sifat-sifat yang terpuji. Barulah dia akan meningkat. Kalau capur bolor, habis. Macam air dalam gelas ni. Yang pertama buang dulu hak kotor, baru kita buang hak bersih dalam. Kalau air kotor, air bersih, campur bawah, tak bersih lah. Ini proses taubat dia panggil. Jadi pembersihan itu tiga perkara. Satu, bersih akidah mental daripada syirik, daripada perkara-perkara selain pada Islam. Yang kedua, bersih fizikal. Itu kita ngaji pekoh, bersih najasah, bersih tahi air kecil apa. Yang ketiga, bersih dalaman kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Lepas pada tu barulah proses pengisian. Tapi benda tu jalan serentak. Jangan kita kata apa, oh saya nak sampai tahap wali khamak lagi. Berat lagu tu mah. Dia macam gaji ni, suruh makan, tarik makan, dua-dua blok. Serentak.
Bukan nanti kita tunggu nanti umur 40 baru kita start ni. Umur 20 start ni. Dah. Dia serentak. Buat cara serentak. Itu kadang-kadang memerlukan guru yang beri nasihat, go, didik, bimbing. Bukan dia seorang loranger macam tu. Adapun makna iman dan Islam itu pada syarak, maka iaitu terkadang keduanya satu. Kadang-kadang dari segi istilah, syarak ini berdasarkan nas, kadang-kadang macam sama saja. Contohnya dia kata, fa'akhrajna min mankana fiha minal mu'minin. Mu'minin. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Artinya, maka kami keluar akan seorang yang ada di dalamnya itu daripada mukmin. Maka tiada kami dapat di dalamnya seorang yang lain daripada satu rumah daripada muslimin. Dan tiada pada ketika itu melainkan satu rumah juga, yakni adalah murad dikehendaki dengan mukmin dan muslim pada ayat ini satu jua, kerana orang yang di dalam satu rumah itu mukmin dan muslim. Nah, maknanya seolah satu je. Dialah muslim, dialah mukmin. Istilah. Dan terkadang berlainan, yakni makna iman dan Islam itu seperti firman Allah, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Maka berkatalah a'rab. A'rab ni orang Arab Badui. Amanna, kami beriman dah. Macam saya sebut tadi lah, mereka nak zakat. Mereka mari jumpa Nabi, kami beriman dah. Kul, hey Muhammad, kata kepada mereka, lam tu'minu, mu tak masuk, tak beriman lagi. Walakin kulu aslamna. Katakanlah, kamu ni baru Islam. Islam baru ngucap dua kalimah syahadah baru. Baru masuk Islam. Jadi mereka ngucap lalu itu untuk dapat benda. Tapi dalam Islam ni, mu'allah ni, ataupun saudara baru kita berhak untuk diberi zakat. Jika sekiranya mereka ni di pulau, di hambar apa. Tapi sekarang ni kadang-kadang kaya senang. Zaman Saidina Umar bin Khattab, mereka tak beri dah kepada golongan mu'allah. Sebab mu'allah kaya dah apa dan sebagainya. Kecuali dia memerlukan lah. Orang Melayu kita ni mu'allah ni sampai mati. Orang mu'allah masa tu je mu'allah. Dah tu siapa? Tu bini mu'allah. Bini pun mu'allah lagi. Dah tu siapa? Tu anak mu'allah. Jadi anak pun mu'allah lagi. Jadi bila dia masuk Islam, tak ada dah mu'allah sepatutnya. Dia muslim. Dah bila mu'allah ni, masa-masa kita ajak dia nak masuk Islam, tu baru mu'allah. Masa tu dia tak Islam lagi. Setengah lama kata boleh pakai piti zakat. Dia kapil lagi. Tapi kita beri dengan duit zakat ni, beri ke dia. Beli buku tentang Islam, beli. Boleh guna duit zakat, beri ke dia. Dah dia tak Islam, macam mana orang kapil dia kata? Orang kapil makan piti zakat. Ini golongan mu'allah. Mu'allah ni orang yang nak dijahit hati mereka. Pak dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia muslim. Kita dak mu'allah. 80 dah umur, mu'allah lagi. Lagu tu. Salah buat kita ni mu'allah. Nama Muhammad bin Qasim, Quran dak tahu, apa dak tahu, jalan dak masjid dak mari. Takut kita ni mu'allah ni aku. Selagi mu'allah dia ada kau. Jadi situ istilah yang berbeza. Kadang-kadang ada juga dia apa, kuat kutik derma saja, pergi sini dak ngaji dak apa pun. Sekadar cari keuangan dasarkan title mu'allah. Dan kita tanya, dah masuk Islam bila? 30 tahun dah. Dah mu'allah benda kata. Jadi masuk asnah lain. Asnah dia pakai miskin. Ha.
Jadi mu'allafa fi qulubihi ni orang yang dijinuk-jinuk hati dia untuk masuk Islam. Ha, boleh. Kita pergi perkim ataupun pergi ke pendakwah. Nak pergi berdakwah orang kafir masuk Islam. Bawa beras sikit, bawa hadiah sikit. Ha, boleh. Jadi kita kena luaskan makna dia. Dan kata Imam Ghazali rahimahumullah, wa ma'nahu istaslamna fi zahir fa aradu bil iman hahuna tasdiqu bil qalb faqat, wa bil islam al istislamu zahiru bil lisan wal jawarih. Maknanya istaslamna, menyerah diri pada zahir dia, iaitu fa arada bil iman hahuna tasdiqu bil qalb. Yang dikenaki dengan iman di sini adalah membenarkan di dalam hati. Maknanya dia zahir saja Islam, hati dia dah Islam lagi. Ha. Wa bil islam, dengan Islam tu istaslam, al istislam zahiru bil lisan wal jawari. Jadi dia zahir saja Islam, lidah dia dan juga anggota dia. Mari sejik apa dan sebagainya. Tapi kita dah boleh hukum dalam perut dia mah. Ha, jangan kata ni Islam saja je, beriman tak lagi. Jangan kata. Kita tak tahu bab tu hal orang. Ha. Kita ni fahkum bizawahir wallahu ya'lamu bisawahir. Itu hukum yang zahir saja, yang dalam hati dia tu serahlah kepada Allah. Ha. Itu Rasulullah kata saksikanlah. Kalau dia tiap masa waktu semayang pergi sokmos sejik semayang jemaah. Ha. Berterusan saksikanlah bahawa mereka beriman. Rupa-rupa dia SB mah Yahudi contohnya. Orang kafir ke dia pergi sokmos sejik aja, kita mana tahu. Ha. Lagu gitu dia tipu kita lah. Allah Taala ada. Kita rusing apa orang tipu kita. Ha. Tapi kita yakin ah dia ni Islam. Ha. Dia beriman. Saya saksi dia beriman. Ha. Sebab apa? Sebab pergi sokmo masjid semalam jemaah ada sokmo. Ha. Tak payah ambak-ambak. Ha. Ni orang bang dia pergi kecing je. Sudah, semua lari balik. Tak boleh lagu tu. Ha. Ha. Jadi dia sebut situ, iaitu bukan hanya sekadar luaran saja. Ha. Istislam ni zahir dengan lidah dan dengan anggota. Dan iman itu adalah dengan hati mereka itu. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahumullah. Wallahu muwafiq. Wallahu alam bisawab. Tawakkul dengan baca surah Al-Nasr dan tasbih. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam. Rabbana aftah bainana wa bain al-qaum taqul fatiha wa ba'dina ba'd zalitana wa ba'd. Allahumma ta'ala futana arifin azukna fa man nabiyyin bi jahi khatam Musa. Allahumma inna na'udzu bika min la yanfa'u bika bila ya sha'min asilata shma'in la ashta. Allahumma jil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina, Allahumma jil Qur'ana hadiya. Allah menawi kulubana bil Quran, Allah menawi kuburana bil Quran, Allah menawi. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah.